وبركاته. الحمد لله الذي يتصف بصفات الكمال وينعت بنعوت الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكائن في الحال والمآل. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعترته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما لم نعلم وبارك لنا فيما علمتنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وعمق فهومنا وقو حفظنا بمنك وفضلك يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan tetamu Allah yang dimuliakan, alangkah besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala zahir dan berikan kepada kita dengan memilih kita untuk berada di dalam rumahnya pada petang ini. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda penzahiran kasih sayangnya terhadap kita. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kalaulah kita hendak menghitungnya atau menulisnya atau mencatatnya sehabis usia kita, namun nikmat-nikmat itu tidak pernah akan berakhir. Begitu juga kita ini hidup dalam peliharaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Kuasanya yang mutlak, kehendaknya yang mutlak, ilmunya yang mutlak, keputusannya yang mutlak, kehendaknya yang mutlak, segala-galanya mutlak, kehendak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalanlah kehidupan kita ini di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang buat keputusan untuk menjadikan yang jadi, menggagalkan yang tidak jadi, melangsungkan yang telah jadi dan menghabiskan yang telah ada dan telah jadi. Awalam ya'lamul ladzina kafaru annas samawati wal ardha kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin.
Apakah tidak mengetahui orang-orang yang kufur itu bahawa langit dan bumi ini satu ketika dahulu bertangkup, lalu kemudian kami pisahkan dan kami jadikan dari air itu setiap yang hidup? Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran betapa hebatnya kudrat dan kemampuan Allah dalam mewujud dan di dalam membuat keputusan untuk wujudnya satu perkara itu. Bahawa bumi dan langit ini satu ketika dulu tercantum. Bumi dan langit ini berlapis antara satu dengan lainnya. Tetapi dengan perintah dari Allah, kun fayakun, terpisah antara langit dan bumi dan dijarakkan antara setiap langit dengan langit. Dan Allah letakkan pula antara langit dan bumi itu dengan berbagai-bagai kejadian dan ciptaan, semuanya dengan tanpa mesyuarat daripada sesiapa pun, semuanya dengan tanpa syur dari sesiapa pun, semua ini dengan tanpa pertolongan dari sesiapa pun, semua ini dengan tanpa dipengaruhi oleh kehendak sesiapa pun. Allah sendiri buat dan semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah, dengan keagungan Allah. Lihatlah, setelah itu Allah ciptakan kita manusia dan Allah letakkan kita atas muka bumi dan Allah suruh kita melihat kepada kebesarannya melalui ciptaan tersebut. Allah suruh kita melihat ciptaan yang Allah cipta itu untuk kita kenal Allah. Subhanallah, tuan-tuan lihat di sebelah saya sekarang. Ini merupakan salah satu tanda kehebatan Allah di depan mata kita. Kalau saya daripada mula sampai sudah saya buat isyarat macam ni, sudah pastinya tuan-tuan tidak akan faham apa pun. Tetapi dalam keadaan apa yang tuan-tuan tidak faham itu, ada hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan sekarang ini yang faham apa yang dia isyaratkan di sini dan tidak faham apa yang saya tuturkan di sini. Dari mana datang semua ni? Allah. Allah nak tunjukkan kebesaran dan kehebatannya kepada kita. Allah nak beritahu betapa hebatnya dia. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan kamu itu berbagai-bagai puak dan kabilah supaya kamu sering kenal mengenal antara satu sama lain. Kerana dalam itu terdapat juga tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi kita nikmat mendengar. Allah bagi kita nikmat melihat. Allah beri kita nikmat bertutur. Allah beri kita nikmat berjalan. Allah beri kita nikmat memegang. Allah beri kita nikmat hidup. Allah beri kepada kita nikmat kesihatan. Allah beri kepada kita nikmat kebahagiaan. Allah beri kepada kita nikmat faham. Allah beri kepada kita segala nikmat. Wa in tuhsuha wa in ta'udduha la tuhsuha. Kalau kamu kira hitung seluruhnya, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung semuanya. Betapa besar dan banyaknya nikmat Allah kepada kita, tuan-tuan. Nikmat demi nikmat demi nikmat. Lalu untuk itu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah? Sebagai hamba Allah yang hidup dalam berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai kedudukan, berbagai-bagai perangai, berbagai-bagai kebolehan, berbagai-bagai puak bahasa, bangsa. Bagaimana semua itu nak jadi satu, iaitu jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelainan tersebut. Kita nak jadi satu yang serupa. Kelainan kita pada rupa, bahasa, bangsa, kedudukan, darajat, tetapi nak serupa dalam satu hal, iaitu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain tidak bukan dengan menggunakan kehidupan ini mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan kesempatan hidup yang masih ada ini untuk letakkan diri kita kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan berjaya. Jika tidak, walau apa yang kita ada, walau apa yang kita miliki,
Walau apa yang kita punya, tetapi kita tidak ada ketaatan kepada Allah yang menggambarkan kita itu hidup sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kita gagal. Sebaliknya, dalam urusan hidup ini selalu saja kita tidak mencapai apa yang kita hendak, tetapi dalam hidup kita ada ketaatan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sedang berjaya dan menuju kepada kejayaan. Wa may yuta'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar, kejayaan yang agung. Kejayaan yang besar dan agung itu ialah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nak berjayakan satu orang hamba itu, Allah nak angkat kedudukan satu orang hamba itu, Allah lihat sejauh mana dia ada ketaatan dan keinginan untuk mentaati Allah, dan ada ketaatan dan keinginan untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, kalau ada ini dalam hatinya, Allah pilih dia untuk menjadi hamba yang berjaya. Saya bawa satu cerita. Cerita ni sebenarnya cerita yang telah ditulis oleh satu orang penulis di Pakistan. Kisah ni kisah masyhur di Pakistan, dah jadi cerita yang biasa dibaca oleh masyarakat di sana. Tapi kita nak kongsi lagi ni, nak tengok betapa kasihnya Allah itu kepada hamba-Nya. Dia tulis tajuk buku dia tu, Mahukah Kamu Mati Sebagai Abdul Syakur, Abdul Ghafur. Mahukah Kamu Mati Sebagai Abdul Ghafur, tajuk dia dalam bahasa dia lah, saya terjemah yang saja. Siapa itu Abdul Ghafur? Abdul Ghafur ni satu orang buruh di sebuah kilang. Dia bekerja hanya sebagai buruh di sebuah kilang, kilang tepung dekat Lahore, Pakistan sana. Kerja dia tukang angkat guni tepung, lot dekat atas pallet, kemudian bawa masuk dalam lori dengan forklift. Jadi dia pikul, susun atas pallet, forklift angkat, taruh dalam lori. Itu kerja dia hari. Tapi begitupun dalam kerja dia ni, beliau ni kadang-kadang ada masanya beliau ponteng kerja, ada masanya dia hilang raib. Segi amalannya memang dia agak tak sempurna amalan dia. Malah ada ketikanya dia bawa lari tepung tokek dia. Dia tak pikul taruh atas pelet, dia pikul, dia taruh tempat lain, dia bawa lari balik. Oleh kerana itu, dia punya bos dia, tokek dia telah beberapa kali berhasrat untuk buang dia ni. Berapa kali dah nak buang kerana kesalahan-kesalahan tersebut. Berapa kali nak buang, tapi bila nak buang ada je halangannya, tak jadi buang. Nak buang ada je sebabnya, tak jadi buang. Confirm dah nak buang, tiba-tiba hari dia nak buang tu ada meeting tempat lain, pergi tempat lain, tak jadi buang. Kerja lagi Abdul Ghafur. Sampai satu ketika yang lain nak buang lagi, tapi masa nak buang tu ada hal lain pula berlaku, tak jadi juga buang. Berterusanlah begitu. Dan owner kilang ni pula satu orang yang pemurah. Tiap-tiap tahun dia akan hantar pekerja dia untuk buat haji. Jadi siapa yang dipilih untuk buat haji ni? Orang yang diundi. Dia akan tulis nama pekerja-pekerja yang dah layak untuk masuk undi, yang dah kerja 10 tahun ke atas. Dia akan tulis namanya, dia gulung kertas, masuklah bekas, kacau-kacau ambil keluar. Nama siapa yang keluar, itulah orang yang akan dihantar untuk buat haji. Maka tahun tu bila diundi, cabut keluar nama Abdul Syakur, Abdul Ghafur. Nama Abdul Ghafur keluar. Maka Abdul Ghafur, kamu dipilih untuk buat haji, nama kamu naik. Dia kata, bos, saya tak sedialah nak buat haji bos. Saya sembahyang pun lentang pukang, puasa pun tak pernah cukup. Kalau saya buat haji pula, haji saya pun lentang pukang juga. Saya tak bersedia lagi untuk buat haji. Baik, diundi orang lain. Tahun berikutnya diundi lagi. Bila undi untuk pilih siapa yang buat haji, ternyata nama Abdul Ghafur naik lagi.
Nama Abdul Ghafur naik lagi. Abdul Ghafur pun bagi alasan yang sama, bos. Kalau saya buat haji tahun ni, dia kata saya punya solat pun tak cukup tahun ni. Puasa saya pun tak cukup. Zakat saya pun huru-hara. Macam mana saya nak buat haji? Kalau saya buat haji pun saya rasa tak ada faedah ni. Tak sempurna haji saya. Jadi bagi kat orang lain ni. Undi orang lain pula. Tahun seterusnya undi lagi. Bila undi, Abdul Ghafur juga yang naik. Namanya juga yang naik. Dia beritahu bos, bos saya macam biasa, saya tak sedia lagi nak pergi. Bagi orang lain lah pergi. Maka bos kata, dah tiga kali undi yang naik nama kamu, bererti itu Allah Ta'ala nak kamu pergi. Kenapa kamu tak nak pergi? Dia kata, saya tak bersedia lagi bos. Keadaan saya ni memang kalau saya pergi tak sempurna. Kata bos macam ni, tahun ini aku doublekan gaji kamu. Aku doublekan gaji kamu. Kalau undi nama kamu naik, kamu tak ada pilihan, kamu kena pergi. Double gaji lagi tu. Dahlah kerja tuang. Maka ditawarkan pula untuk buat haji. Baik. Cukup masanya bila waktu nak mengundi sampai, Abdul Ghafur minta, dia request kepada bos dia. Bos dia kata, kalau betul bos nak undi saya tahun ni, nama saya jangan tulis. Kertas kosong je saya punya. Semua pekerja lain tulis, tapi nama saya jangan tulis. Baik, kata bos. Kalau seandainya kertas kosong yang dicabut, itu berarti kamu. Maka diundi. Bila diundi, cabut, ternyata kertas kosong itu yang naik. Nama Abdul Ghafur lagi maknanya. Maka Abdul Ghafur dah tak ada pilihan. Janji, double gaji dan kertas kosong naik. Dia pun panggil satu ustaz, satu maulana. Dia duduk mengadap tiap-tiap hari dengan maulana tu, ajar dia. Ajar solat, ajar wuduk, ajar toharah, ajar manasik, semua. Dalam tempoh yang dekat tu dia belajar sungguh-sungguh. Sehingga sampailah waktunya untuk buat haji, dia pun pergi buat haji. Sampai ke Mekah, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, berangkat ke Mina. Kemudian dia balik semula ke Mekah. Lepas tu malam itu, selepas Isyak, dia nak tawaf wida', kemudian berangkat pulang ke Lahore. Tetapi di dalam rakaat kedua solat Isyak, ketika Abdul Ghafur sujud, dia sujud untuk selama-lamanya. Dia sujud untuk selama-lamanya. Allah angkat rohnya dalam keadaan sujud. Dan kebetulan pada hari itu, salah seorang daripada Imam Haramain juga Allah angkat rohnya. Dan jenazahnya telah disolatkan bersama dengan jenazah Imam Masjid Haram oleh ratusan ribu orang jemaah haji yang masih belum pulang kerana mereka baru saja selesai daripada wukuf, selesai daripada bermalam dan melontar di Mina. Ratusan ribu jemaah solatkan untuk Abdul Ghafur. Bila berita kematiannya sampai ke Lahore, sahabat-sahabatnya, bos dia, semua pergi ke rumah. Tanya pada isterinya, apa amalan Abdul Ghafur ni begitu istimewa Allah bagi pada beliau? Apa sebenarnya amalan dia ketika hidup? Sebab yang kami lihat, apa yang kami tahu, dia malah layak dibuang kerja. Tetapi apa yang Allah layani dia ketika menjadi tetamu Allah, ia hanyalah bahagian para wali-wali. Lalu sebenarnya apa yang kami tidak tahu, yang tahu dia kan, ada dalam pengetahuan kamu? Tanya isteri dia. Isteri dia kata, tuan, di kampung kami ni, di mahallah kami ni, ada satu orang wanita janda. Dia muda lagi kematian suaminya. Anak tiga orang. Untuk survival hidupnya, dia cuba beberapa kali untuk bekerja. Tapi oleh kerana titlenya, tambah pula dia ada rupa, di mana saja dia bekerja, dia diganggu. Tak tahan diganggu, maka dia memilih untuk tak bekerja. Tapi tak bekerja, tiga anak kecil nak makan, tiga anak kecil nak bersekolah. Maka Abdul Ghafur rupa-rupanya diam-diam ambil tanggungjawab untuk tanggung keluarga itu. Ibu tunggal dan anak yatim itu.
Itu sebabnya kenapa selama ini dia pikul tepung untuk bawa balik, bukan untuk dirinya, untuk anak-anak itu. Itu pasal kadang-kadang dia ghaib, bukan kerana dia malas, tapi untuk melihat ahwal anak-anak itu. Bila mana bos bagi tahu dia, aku doublekan gajimu, apa yang dirisaukan oleh Abdul Ghafur telah pun terangkat. Apa yang beliau risau? Kalau aku pergi buat haji, siapa nak bagi makan budak-budak ni? Tapi bila mana gajinya didoublekan, dia tahu hak untuk mereka telah pun ada. Maka dia pergi. Segala hak ditunaikan. Separuh gaji yang didoublekan itu ditinggalkan untuk anak tersebut masuk sekolah. Jadi kebaikan satu orang hamba yang dilakukan, yang tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain, di dalam ilmu Allah, yang itu Allah nilai. Yang ni kita nak letakkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, supaya kita dikasihi oleh Allah. Allah kasihan dengan kita. Walaupun orang tak tahu, walaupun makhluk tak tahu, walaupun siapa-siapa tak tahu, tetapi Allah tetap tahu. Bila Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu syahid, 350 keluarga di Madinah yang sebelum itu setiap kali mereka bangun pagi, makanan telah tergantung di pintu rumah mereka. Bila beliau disyahidkan, maka makanan itu tidak ada lagi sampai ke rumah-rumah tersebut. Baru orang-orang itu faham bahawa selama ini yang menggantungnya adalah Al-Hasan radhiyallahu ta'ala. Hak ni yang kita nak usahakan, tuan-tuan. Walau orang tak kenal kita, orang tak tahu kita, tak nampak kebaikan kita, tetapi kita nak jadi hamba yang jatuh pada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi hamba yang jatuh pada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah, saya faham ramai di kalangan teman-teman, sahabat-sahabat hijrah yang ada pada malam ini di sini. Maka bersyukur kepada Allah, kerana tuan-tuan telah dapat lakukan satu benda yang Nabi SAW suruh. Tuan-tuan berada di sini tanpa sedar telah melaksanakan apa yang baginda suruh. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima sebelum lima. Siapapun kalian sebelum hari ini, sebelum saat ini, tetapi sekarang sedang melaksanakan saranan oleh Habib kita sallallahu alaihi wasallam, rebutlah lima sebelum lima. Syababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Sekarang ini dalam muda ini berada dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam muda ini sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam muda ini bermuzakarah untuk memikirkan apa bekalan yang nak kita bawa menemui Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ini adalah merupakan tanda sayang Allah ta'ala. Percayalah bahawa Allah ta'ala sedang menzahirkan kasih sayangnya kepada tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan dipilih untuk melakukan apa yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, merebut kesempatan muda sebelum tua. Sekarang ni muda, masya Allah, sebelum tua. Sihataka qabla saqmik. Sihatmu sebelum sakitmu. Sekarang kamu sihat, sekarang kita sihat. Dengan sihat ini kita berada di sini. Berapa ramai lagi yang sihat sekarang ini berada di tempat lain? Berapa ramai lagi yang muda sekarang ini berada di tempat lain? Hingga saat ini maghrib pun tak solat lagi. Hingga saat ini asar tadi pun belum solat lagi. Hingga saat ini zuhur tadi pun belum solat lagi. Hingga saat ini sudah 12 tahun tak solat-solat. Hingga saat ini sudah 20 tahun tidak solat. Hingga saat ini sudah 30 tahun tidak solat. Tetapi anda berada di sini. Kenapa? Siapa yang bawa? Allah bawa dengan rahmat dan kasih sayang. Allah bawa dengan kasih sayangnya, bawa letak sini. Kerana ada dalam hati kita nak datang, Allah pilih. Bagaimana? Kenapa Allah pilih kita tidak mereka? Yajtabi, yajtabi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah pilih siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi Allah akan bawa datang kepada orang yang ada kehendak dalam hatinya kembali kepada Allah. Cecetus sedikit keinginan dalam jiwa. Aku nak pergi join dengan member-member dekat masjid.
Ni terlintasnya bila? 12 tahun dahulu barangkali. Tapi hari ini Allah pilih dia dan datangkan. Sebab itu pentingnya ada inabah di lubuk hati kita. Semalam pun telah ada sharing, ada sharing malam tadi. Apa sebenarnya yang kita nak beritahu? Apa sebenarnya objektif yang kita kena nak ambil daripada sharing yang dibuat oleh sahabat-sahabat ijrah kita itu? Iaitu perkara yang paling besar, cetusan inabah di dalam jiwa itu, yang itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah pilih dan beri hidayat kepadanya. Yahdi man yasha wa yastabi ilaihi man yunib. Allah beri hidayat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah pilih orang yang ada inabah di hatinya, orang yang ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Maka sebab itu Allah pilih. Dan sekarang pilih mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, ghinaka qabla fakhrik, kayamu sebelum fakirmu. Fakir ini, kaya ini tidak semestinya jadi jutawan. Dan fakir ini tidak semestinya minta sedekah. Kaya, kalau ikut dalam ilmu fiqh, kaya-kaya ni ialah yang cukup makan, pakai dan tempat tinggalnya pada hari itu. Kaya lah tu. Kerana dia tidak berhajat kepada yang lain. Maksud kaya tak berhajat kepada yang lain. Ada pakaian hendak dipakai, ada makanan hendak disuap, ada tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Kaya lah tu. Mustaghni, tak berhajat lagi kepada yang lain. Maka kaya sebelum miskin. Maka semua kaya belaka, masya Allah. Cukup belaka makan hari ini. Kaya lah tu. Makan untuk hari ini cukup. Faraghaka qabla syughlik. Lapangmu sebelum sibukmu. Abdi tafarrakh li'ibadati. Wahai hamba-hambaku, lapangkan dirimu untuk mengabdikan diri kepadaku. Amla sadraka ghina. Aku penuhkan dadamu dengan kekayaan. Kaya dada, kaya jiwa, kaya perasaan. Walaupun tak kaya harta, kamu melapangkan masamu untuk beribadat kepadaku. Aku penuhkan jiwamu dengan kekayaan. Tak ada rasa serabut, tak ada rasa stres, tak ada rasa tension. Walaupun ada masalah, walaupun serba sederhana, tapi Allah kayakan jiwa. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu tak buat, amla yadaka syughlan walam asuddu anka faqra. Tapi kalau kamu tidak buat seperti itu, kamu tak sibukkan dirimu untuk beribadat kepadaku, mengabdikan dirimu kepadaku, aku penuhkan tanganmu dengan kesibukan, tetapi aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibuk sesibuk-sibuknya. Handset 4. 2 poket atas, 2 poket bawah. Bila bunyi kering, raba kat mana tak tahu. Punya sibuknya. Kerja 18 jam sehari. Deal 24 jam. Meeting 24 jam. Urusan demi urusan, demi urusan, demi urusan. Tapi aku sibukkan kamu, kata Allah, tapi aku tidak tutup kefakiran. Tak cukup juga. Tak cukup juga. Masalah juga. Gali di sini, timbus di sini. Berlubang di sini, ditambus di sini. Tak selesai-selesai juga. Aku sibukkan kamu, Allah. Aku sibukkan kamu, tapi aku tak selesaikan masalah kamu. Jadi sebab itu, kembali kepada Allah. Sebelum lapangmu, sebelum sibukmu. Hari ini alhamdulillah Allah lapangkan kita. Allah lapangkan kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sibukkan kita tadi, boleh Allah sibukkan kita. Diberinya kita urusan lain. Beberapa bulan lepas saya datang ke Bangi juga. Sebaik saja keluar dekat tol Bangi itu, Allah sibukkan kami dengan kereta kami pancit. Sibuk dengan pancit tu, macam mana nak selesaikan masalah ni? Maghrib dah dekat, kereta pancit pula, tol nak buka, tayar spare tu tak boleh nak digunakan. Subhanallah. Hujan pula lagi turun. Allah sibukkan. Walaupun nak pergi ke masjid dah, tapi Allah sibukkan dengan satu urusan. Hampir-hampir tak
dapat nak pergi. Tapi bila kita nak pergi, Allah Ta'ala tetap lorongkan. 30 tahun lebih saya tak naik superbike. Hari tu naik superbike pergi masjid, tuan-tuan. Allah Ta'ala punya peraturan. Macam mana Allah hantar superbike tu pula? Dia datang dari Penang nak pergi ke Bangi, dia sesat kat tu 3 kali. Dia dah lalu tempat tu kali yang pertama, tak jumpa lagi mana dia nak pergi. Lalu kali yang kedua, tak jumpa lagi mana nak pergi. Lalu kali ketiga dia jumpa saya kat situ. Dia turunkan sahabat dia, dia bawa saya naik, dia punya superbike dia sampai ke tempat tu sedang elok orang iqamah sembahyang maghrib. Yang duduk depan bawa superbike itu dan yang membonceng di belakang tu, dua-dua ada kat sini malam ni. Nak bagi tahunya apa? Bila kita nak sibukkan diri kita kepada Allah, apapun halangannya Allah akan buka jalan. Bila kita sibukkan diri kita untuk melupakan Allah, berapa banyak pun apa yang kita ada, ia tidak pernah boleh menyelesaikan masalah kita. Aku penuhkan kamu dengan syughul, amla yadaka syughla, aku penuhkan tanganmu dengan kesibukan, walam asuddu faqrak, tapi aku tak tutup kepakiranmu. Yang kamu perlukan, yang kamu hajatkan, aku tak sempurnakan walau sibuk kamu dengan berbagai-bagai urusan. Sebab itu, lapangmu sebelum sibukmu, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Hari-hari kita dengar cerita orang mati kan? Hari-hari kita dengar cerita orang mati. Dan yang mati itu kadang-kadang lebih muda dari kita. Yang mati itu lebih sihat daripada kita. Sahabat saya bertahun-tahun terlantar di atas katil, tak boleh nak berjalan. Isteri dia yang tolong semua sekali, uruskan semua sekali. Tahu-tahu yang meninggal isterinya, dia hidup lagi. Satu orang sahabat saya operate jantung, bypass. Selepas operate, doktor bagi tahu dia, awak ni paling lama pun 10 tahun je boleh hidup. Lepas 10 tahun, insya-Allah, kalau awak nak pilih mati di Mekah, gilah Mekah dulu. Nak pilih mati kampung, baliklah kampung. Tapi apa yang jadi? 10 tahun dia cakap tu, masa tu tahun 91. Dia hidup sampai ke hari ni. 4 orang doktor yang terlibat dalam operate tu semua dah jalan mereka dah. Ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala punya kerja. Semua dah tak ada dah doktor yang operate dia. Dia hidup sampai hari ni. Walaupun dia beritahu dulu 10 tahun daripada tarikh lepas ni awak tak ada dah. Ni berlaku tahun 90. Sekarang dah 2020. Berapa tahun? Masya Allah, laluan azan insya Allah. Kita bagi laluan azan sebentar. Mana kita sambung sikit lagi ya tuan-tuan. Boleh ya? Assalamualaikum. Dalam kehidupan ini, kerana hidup ini adalah merupakan ujian dari Allah, tak ada yang Allah buat jalan ringkas. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini semua menunjukkan kepada perintah yang berpanjangan. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, berjuanglah kamu. Ini adalah merupakan perintah yang menunjukkan berpanjangan. Untuk belajar pun berpanjangan kena buat. Wajahidu billahi haqqa jihadih. Haqqa jihadih. Berjuang di jalan Allah. Sehingga sampai ke tingkatan perjuangan yang sungguh-sungguh. Berpanjangan kena buat. Tak ada jalan ringkas. Semuanya perlukan kepada pengorbanan yang banyak. Masa yang panjang. Tapi untuk satu hal Allah buat jalan ringkas. Allah beritahu ada satu hal jalan ringkas. Iaitu orang yang nak islah dirinya, maka Allah bagi kepadanya jalan ringkas untuk mendapat islah tersebut. Bagaimana? Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang betul, Allah baiki amalan kamu. Maka kalau kita nak baiki amalan kita, ada di sana Allah bagi kaedah jalan ringkas, iaitu cakapkan perkataan yang betul, beritahu perkataan yang betul. Maka orang yang mengungkapkan perkataan yang betul, menyebut perkataan yang betul, natijah pertama daripada percakapan yang betul itu ialah Allah baiki diri dia.
Sebab itu kalau kita tengok rakan-rakan hijrah kita ni, rakan-rakan hijrah kita, sebab isunya rakan hijrah kita di masjid ni hari ni kan, program rakan-rakan hijrah, bagaimana perubahan yang berlaku begitu drastik. Bulan lepas dia ada di atas pentas, tiba-tiba dalam rupa dan gaya hai'ah satu orang ahli pentas, tiba-tiba hari ini jumpa dekat Masjid Hasanah, ingatkan Tuan Syekh dan Alamah. Rupa-rupanya dia yang satu ketika dahulu, satu ketika dahulu kita tengok dia rambut panjang ke sini, tiba-tiba hari ini ekor serbannya yang panjang sampai ke sini. Siapa yang tukar itu tuan-tuan? Siapa yang menukarnya? Kenapa Allah tukar dan bagaimana Allah boleh tukar begitu cepat? Memang ilmu dia tak samalah dengan ilmu Maulana Hilmi, tak samalah dengan ilmu Maulana Abdul Hamid, tak samalah ilmu dia dengan Maulana Mansur. Tetapi sifat itu, sifat, sifat yang Allah bagi itu, daya dan kesiapan untuk islah itu Allah bagi itu begitu cepat. Bagaimana? Qulu qawlan sadida. Allah sendiri bagi kaedah, ucapkan olehmu perkataan yang baik, katakan olehmu perkataan yang betul. Bila ucap kataan yang baik dan betul, natijahnya apa? Allah sendiri bagi tahu natijahnya, yuslih lakum a'malakum, Allah baiki amalan kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampunkan bagimu akan dosa kamu. Sebab itu kita tak boleh bercakap lagi tentang dosa dan masa silamnya. Allah kata aku ampunkan. Kita tak bolehlah kata Allah baru dua hari ni baiknya, aku tahu engkau dulu. Yang kita tahu engkau dahulu itu sudah off record. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah punya, itu hamba Allah. Yang kita nak ialah bagaimana kita juga, kita juga dapat manfaat istimewa itu. Jadi oleh itu tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, hidup kita atas muka bumi ini dari dua sudut kita kena lihat. Satu sudut kita adalah hamba Allah, dan satu sudut yang lain kita adalah umat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai hamba Allah, apakah tanggungjawab kita? Sebagai hamba Allah, tanggungjawab kita, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Pengabdian yang sempurna kepada Allah tu maksud hidup kita sebagai hamba Allah. Dan satu sudut yang lain, kita lah umat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, yang tidak akan ada lagi nabi yang datang selepas baginda, walhal nubuah baginda itu sehinggalah ke hari kiamat. Lalu apa pula tanggungjawab kita sebagai umat baginda? Tanggungjawab kita ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tanggungjawab kita sebagai umat baginda ialah kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Medan kita adalah manusia, usaha kita adalah manusia. Apa yang kita nak usahakan ke atas manusia itu, bawa mereka kepada iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bawa mereka kepada amal, bawa mereka kepada inabah terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi abid. Sebagai umat baginda, kita kena jadi dai. Maka kita dua-dua sekali. Jangan ambil hanya satu. Sebagai hamba, hidup sebagai abid, tetapi tinggalkan kerja dai. Dai kena buat, tapi jangan tinggalkan abid. Jangan tinggalkan tanggungjawab kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran kena baca hari-hari, zikir kena buat hari-hari, qiyam kena buat hari-hari, doa kena buat hari-hari. Hari-hari kena buat, abid, tetapi dai juga kena jumpa manusia hari-hari. Dua-dua kena buat. Berbeza antara da'i yang mengajak dengan alim yang mengajar. Ini pun berlaku kekeliruan di dalam umat. Dia kata awak baru dua hari je nak baik pun, pandai-pandai nak ajak orang. Tak salah mengajak. Kalau baru dua hari baik, mengajak orang itu tidak salah. Yang salahnya baru dua hari baik nak ajar orang, itu baru salah.
Sekarang ini ajak ke ajar? A-J-A-K kah atau A-J-A-R? Ada beza bila berlainan huruf di akhirnya. Ajak dengan ajar. Ya, mahu ajar syarat mesti alim. Tidak alim tidak boleh mengajar. Haram mengajar kalau tidak alim. Diketakuti ajaran itu salah. Sebab sesat lebih bahaya daripada jahil. Jadi kalau orang itu tak pandai dia mengajar, dia akan sesatkan orang. Tapi kalau dia jahil, dia duduk pada jahil dia, dia tahu dia jahil, mungkin satu hari dia boleh berubah. Semalam-semalam saya pergi satu tempat ceramah dekat Kuantan. Ini beza dia orang jahil dengan orang sesat. Pergi dekat masjid tu, dia kata Masjid Baitul Rahman. Kita orang pun search Google Baitul Rahman di Puantar. Kami pun masuk dalam masjid tu, 20 minit sebelum maghrib dah sampai dah. Duduk relax, duduk dalam masjid iktikaf. Bila orang azan, kami pun solat sunat. Lepas tu sembahyang maghrib, sudah sembahyang maghrib jamak. Lepas jamak ada satu hamba Allah datang. Dia kata, "Ustaz nak ceramah ke?" "Ha, ceramah." "Tapi ustaz ceramah bukan masjid ni, masjid yang satu lagi." "Ha? Satu lagi?" "Ya, yang satu lagi bukan masjid ni," dia kata. "Masjid ni imam tua daripada Kota Baru datang kuliah malam di sini." Jadi saya dan kami pada malam itu, kedudukan kami itu ialah sesat bukan jahil. Tak. Sesat bukan jahil. Kalau jahil, kami sampai datang situ, ini betul ke masjid ni? Mana-mana datang-datang, "Eh, mana masjid tu ya? Mana masjid tu? Dah duduk situ masih mana masjid tu? Tak tahu lagi." Itu jahil. Tapi sekarang ni confirm, "Ah, inilah masjid, confident je. Confident, inilah masjidnya." Rupanya sesat. Maka ni beza sesat dengan jahil. Bila dia sesat, dia syok sendiri. Tapi bila dia jahil, dia tahu, "Wah, ni tak betul ni. Macam mana nak bagi betul?" Dia tanya orang sebab dia tahu, dia tak tahu. Dia tahu itu tak betul. Maka sekarang ini isunya mengajar ke mengajak? Mengajak. Mengajak untuk siapa saja? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, antum, kamu semua umat ni. Alim, jahil, tua, muda, besar, kecil, Arab, ajam, lelaki, perempuan, yang bertutur dan yang tidak boleh bertutur. Yang mendengar dan yang tidak boleh mendengar. Yang berjalan dan yang tidak boleh berjalan. Yang boleh memegang dengan yang tak boleh memegang. Adakah dia umat? Selama dia umat, dia punya kelayakan untuk mengajak. Dan tak ada orang pun yang boleh menghalang dia daripada mengajak. Sebab dia umat. Kuntum khaira ummah. Kalau tak bagi satu orang itu mengajak, maka tuan-tuan kena keluarkan dia dulu daripada senarai umat. Jangan jadi umat. Kamu keluar daripada senarai umat, baru boleh beritahu dia jangan mengajak. Tetapi selama dia itu umat, dia ada authority untuk mengajak. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh ambil anugerah yang dia anugerahkan Allah kepada hambanya itu? Ya, mengajar dia kena belajar dulu. Dia ada qualified dulu. Kalau di sini dia kena ada pengiktirafan dahulu. Dia kena dapat surat apa lantikan dahulu dan sebagainya mengikut peraturan yang sesuai dengan negeri dan tempat-tempat tersebut. Tapi mengajak semua orang boleh mengajak. Hatta yang bisu ni pun boleh mengajak. Ada berapa orang yang bisu? 2-3 orang. Macam mana dia boleh datang kembali? Dia datang ajak dia. Siapa yang ajak? Macam mana hantar ajak dia? Saya tunjuk cara mengajak orang bisu. Ha. Itu apa namanya? Ajak. Tapi macam mana nak ajar dia sembahyang? Tak boleh ajar dia sembahyang. Boleh. Dia ada dua kebolehan, boleh mengajak dan boleh mengajar. Contoh. Dia boleh mengajar dan boleh mengajak. Tapi kalau saya, kalau saya mungkin saya boleh ajak. Saya mungkin boleh ajak. Ha. Saya ajak, agak-agak sampai dalam mesej saya tu, ajak masjid. Saya boleh ajak, tapi boleh tak saya ajar dia sembahyang? Saya tak pandai bahasa ni, walaupun saya ada master degree dalam syariah, tapi saya tak boleh ajar dia untuk sembahyang sebab saya tak ada kebolehan itu. Saya kena mengaku saya tak boleh mengajar dia sembahyang sebab saya tak ada kebolehan itu. Saya tak pandai bahagian itu. Itu beza antara mengajak dan mengajar. Lalu yang ramai-ramai ini datang ni mengajak ke mengajar?
Dan kita semua kena jadi yang mengajar atau yang mengajar. Cuma bahasa Arabnya, mengajar itu dipanggil ta'lim dan mengajar itu dipanggil dakwah. Da'i. Yang mengajar itu da'i. Yang memberi fatwa itu mufti. Kita ni nak jadi mufti ke nak jadi da'i? Mufti seorang je, Selangor seorang, wilayah seorang, Melaka seorang, Negeri Sembilan seorang, Johor seorang, Pahang seorang, Terengganu seorang, Kelantan seorang, Pulau Pinang seorang, Perak seorang, Kedah seorang, Perlis seorang, Sabah seorang, Sarawak seorang. Kira ada negeri dua mufti. Mufti walaupun penduduk negeri Pahang 2 juta, mufti dia seorang je. Selangor walaupun penduduknya 3 juta lebih, mufti dia seorang je. Lalu yang ramai-ramai ini mau jadi apa? Jadi da'i. Semua boleh jadi da'i. Jadi da'i belaka-laka. Nak jadi da'i bukan mesti dia tahu semua hukum hakam. Nak jadi da'i, tak bercakap pun. Allah. Tak bercakap pun jadi da'i. Da'i dah. Da'i. Saya bagi contoh paling simple da'i nak. Ajak orang ke masjid. Da'i nak ajak orang ke masjid. Jom pergi masjid. Berapa perkataan? Ya. Seorang menggunakan tiga perkataan ini bercakap di depan seorang yang lain yang tidak ada kesediaan untuk ke masjid. Dia bercakap, jom pergi masjid. Yang kata jom pergi masjid tu ketika itu dia adalah da'i. Yang diajak tu adalah mada'u. Yang memanggil dan yang dipanggil. Dia da'i tu. Siapa-siapa pernah bercakap kepada kawannya, jom pergi masjid, da'i lah dia tu. Jom pergi kuliah, da'i lah tu. Jom dengar ceramah agama, da'i lah tu. Jom pergi tengok bola. Atau apa? Da'i juga. Da'i, mengajak, ajak tak? Asal nama ajak, ajak lah ke da'i lah. Cuma ada da'i ilal khair, da'i ilal syar. Da'i kepada yang baik, da'i kepada yang tak baik. Allah cerita bahkan sebut ada belaka, da'i kepada yang baik, ada kepada yang tak baik. Tapi kita isu sekarang, da'i yang baik. Da'i. Jom pergi masjid. Kena ada master degree dulu ke nak sebut tiga perkataan ni? Kena ada PhD dulu ke nak sebut tiga perkataan ni? Kena ada empat senawi dulu ke nak sebut tiga perkataan ni? Tak payah. Jangankan kata bertutur, yang bisu pun boleh, jom pergi masjid. Panjang, jom pergi masjid lah. Boleh diskaun lagi. Jom masjid. Jom masjid. Berapa perkataan? Dua je. Itu pun boleh diskaun lagi kepada satu perkataan. Tengok muka dia. Masjid. Da'i dah tu. Da'i dah tu. Tengok muka dia genung ni. Masjid. Da'i lah tu. Nak jadi da'i senang. Yang susahnya jadi mufti. Kita kena ada 15 ilmu, 16 ilmu. Kena ada. Untuk jadi mufti, nak jadi da'i walaupun seorang bisu, tapi cukup dengan kerisauan di dalam hati. Untuk jadi da'i ada risau, cukuplah. Risau dalam hati bagaimana saudara aku ini selamat. Cukuplah, itu je modal untuk jadi da'i. Walaupun dia tak tahu apa-apa yang lain, tapi ada satu kerisauan, dia boleh jadi da'i. Tapi nak jadi mufti ada 16 ilmu dia kena ada dalam kepala dia. Kemudian masih nak bagi fatwa tu pula, walau ilmu dah ada, ada lagi adabul istifta, adabul mufti. Nak bagi fatwa pun ada adab-adab dia. Walaupun ilmu tu dah ada, ada adab dia lagi. Ketika terlalu kenyang tak boleh bagi fatwa. Ketika terlalu sedih tak boleh bagi fatwa. Ketika terlalu gembira tak boleh bagi fatwa. Ketika terlalu emosi tak boleh bagi fatwa. Ketika yang bertalagah itu adalah salah seorang daripadanya, kawan rapatnya, tak boleh dia hakimkan antara kedua itu. Banyak disiplinnya nak jadi mufti. Tapi yang ramainya apa, tuan-tuan? Yang ramainya mufti. Buktinya cuba lihat di luar sana. Bukan di sinilah, bukan dekat Bangi ni, bukan dekat Asanah ni. Tempat lain saya nak ceritakan. Satu kampung penduduk dia 400 orang. Dalam 400 ni ada satu orang ni tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid, tak pernah jemaah, tak pernah apa pun. Apa yang dikatakan oleh 399 ni, seorang ni kata apa, dia ni kalau mati jangan disembahyangkan. Mufti nombor satu. Seorang lagi kata dia ni kalau buat kenduri jangan pergi, ni mufti nombor dua. Seorang lagi kata kalau engkau kenduri jangan jemput dia, ini mufti nombor tiga.
Yang yang seterusnya kata pula, dia ni kalau sakit tak usah diziarah, mufti yang empat. Ada 399 mufti dekat kampung tu. Yang diiftakkan seorang. Macam-macam fatwa tembak kat dia ni. 28 tahun tembak fatwa oleh 399 mufti. Satu hari ada satu orang. Satu orang mat rempit. Dia pencin merempit. Dia balik kampung. Dulu dia duduk kat Kuala Lumpur, dia merempit kat Kuala Lumpur. Dia balik kampung pencin merempit. Dia datang dekat madrasah kami, abang dia bawa. Mula-mula abang dia da'i ajak dia. Dia pun datang. Selepas dia datang kuliah dia yang pertama sebelum bersurai, saya pesan. Dan inilah pesannya sebelum bersurai. Ah, ni nak bersurai ni bila pesan ni keluar ni. Sebelum bersurai majlis, saya beritahu dia, pastikan kalian semua keluar dari sini semua jadi da'i. Dan pastikan minggu depan setiap orang bawa orang baru. Ni baru betul punya da'i. Setiap orang bawa satu orang baru. Maka dia ni orang baru, fresh lagi tak? Cakap apa pun semua masuk. Kalau kita yang dah lama ni takwil banyak. Dia orang baru, apa dia cakap masuk semua. Dia pun balik ke rumah dia, hari Sabtu kuliah. Sepanjang minggu dia fikir, aku nak ajak siapa ni? Ustaz suruh jadi da'i ni. Siapa nak ajak? Aku ajak Tok Imam, balik awal aku tengking Tok Imam. Ajak Tok Katib, Tok Katib garang. Ajak Tok Siak, dulu kata Tok Siak sound aku, engkau teruk pada aku nak ajak aku pula, henti kan. Dia fikir, siapa dia nak ajak? Kebetulan rumah orang yang telah difatwakan tu depan rumah dia. Dia kata, Hania, ini lain aku ni. Dia pun cakap ke pakcik tu petang Jumaat tu. Dia kata, pakcik, besok ikut saya pergi kuliah nak tak? Pakcik tu tengok dia, macam gaya berita kiamat datang kat dia. Dia kata, pergi kuliah. Eh, tak nak lah aku, serius, tension, tak nak aku. Eh, tak pakcik, dia kata. Tempat serius kita serius. Tempat menangis kita menangis. Tempat ketawa kita ketawa. Ada berbagai-bagai suasana. Betul kita, betul kita. Esok pakcik kalau nak pergi, tunggu saya. Pukul 8 kita pergi. Habis. Da'i tak da'i? Da'i. Sebelum tu dia apa? Mak rempit. Sekarang dia dah jadi da'i. Besok dia keluar daripada gate rumah dia, naik kereta kancil dengan abang dia. Sekali dia tengok pakcik tu dengan baju Melayu warna purple. Dengan songkok dia, tak tahu mana dia jumpa dia pakai. Dengan seluar warna hitam dia, berdiri depan gate rumah tu. Dia pun tepuk-tepuk muka, aku ni mimpi ke betul ni? Tengok, ya sungguh pakcik. Dia bawa pakcik naik kereta, pergi sampai madrasah kami. Habis pengajian hari tu, bila dia sampai, first bila pakcik ni sampai, saya terus peluk dia. Masya Allah ahli syurga, Masya Allah ahli syurga. Allah muliakan tuan, Masya Allah. Dia duduk dalam majlis sebelah kanan sana. Selepas saja majlis, bila nak berpisah, sekali lagi saya peluk dia. Masya Allah, ahli syurga, nanti minggu depan datang lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Bila balik, dia masuk dalam kereta. Jarak daripada madrasah kami ke rumah dia mungkin dalam 10 kilo begitu. Dia tak bercakap walau seperkataan pun. Yang ada hanyalah tangisannya. Dan selepas pada itu, dia mula datang ke masjid dan mula bersolat. Saya nak tanya tuan-tuan, mudah, simple je soalannya. Lepas ni habislah. Ini hasil daripada mufti-mufti yang 390 orang itu atau da'i itu tadi? Kalau gitunya tuan-tuan lebih baik daripada mak rempit pencing ni tadi. Tuan-tuan tak pernah merempit pun. Tuan-tuan dah datang ke masjid ni dah lama dah. Jadi ahli masjid dah lama dah. Duduk dalam kuliah dah lama dah. Mengaji dah banyak kitab dah habisnya. Kitab dah bawa ketiak, ketiak dah bawa kitab. Jadi up satu je lagi. Semua yang ada ni insya-Allah kita azam jadi da'i mereka. Boleh insya-Allah. Semua jadi da'i mereka. Dan saya nak cerita saja lagi. Ah ni da'i. Memang orang Masjid Hasanah ni hebat. Ju mana ju? Orang Masjid Hasanah ni hebat. Saya pernah dengan ahli jawatan kuasa dan jemaah Masjid Hasanah ni tahun lepas. Ah ni seorang ni. Kami pergi ke pos Lenjang, tempat orang asli tu, dalam hutan belida tu, naik four wheel drive dengan lumpur sampai ke kepala. Sifat ni kena ada pada tiap orang. Alhamdulillah dalam misi kami tu, Allah hadiahkan 8 orang untuk mengucap kalimah syahadah. Dan dengan kalimah itulah dia akan berjaya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cerita ni nak suruh tuan-tuan rasa cemburu.
supaya kita juga rasa nak sebagaimana yang mereka telah perolehi. Semua oleh itu, mulakan dengan dekat dahulu. Kita jangan cerita pos lenjang, kita jangan cerita pos betau, kita jangan cerita pos sindurut, kita jangan cerita pos learning di kamar Helen, kita cerita di sekitar ini dahulu. Yang hadir malam ini ramai, Masya Allah. 400 orang, 500 orang. Tapi saya yakin yang tak datang pun ramai juga lagi. Jadi bagaimana nak mendatangkan yang tak datang itu? Nak menghadirkan yang tidak pernah hadir itu? Apakah cukup dengan fatwa yang kita berikan? Kita dah dengarlah kisah tadi. Maka oleh itu kita semua buat keputusan hari ini. Di samping menyempurnakan hak kita sebagai hamba, ubudiah, kita sempurnakan juga hak kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kerja kita da'i ilallah. Untuk itu insya-Allah kita bangun hari ini, insya-Allah kita bangun sebagai da'i insya-Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan masya-Allah sahabat-sahabat kita ni yang baru-baru hijrah ni semuanya dalam usaha untuk menyempurnakan dua perkara ini, iaitu hamba yang sempurna dan dalam masa yang sama untuk menjadi da'i. InsyaAllah sahabat-sahabat kita akan ada lagi di sini esok. Dan kita nak jadi da'i ni tuan-tuan kena belajar. Bukan boleh keluar daripada rumah terus je. Tak, kita kena belajar dulu dengan orang lama-lama. Otai-otai kita ni macam Maulana Hilmi ni, satu dunia lah perginya. Sampai ke Ghana mana ni. Jadi ini kita nak dapat skill da'i tu, nak tebal muka, nak berani, bukan senang. Bukan macam nak ajak orang kita tengok bola. Sekarang anytime, anyway, pergi jumpa kat kawan, jom kita tengok bola. Tak, bila masa, bila tempat. Tapi jom pergi masjid. Boleh tak cakap? Jom pergi masjid. Tergamak dah nak cakap. Jadi nak dapatkan keberanian itu, nak dapatkan dia punya skill itu, itu kita kena bagi masa pula belajar. Untuk itu insyaAllah jemaah masih ada di sini meneruskan muzakarahnya di hadapan tuan-tuan, maka kita bagi masa insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita ada berbanyak takaza-takaza ni beritahu keperluan agama. Jadi akhir zaman ni ulama' kita tahu kita sibuk, kita banyak kerja, kita anak sekolah dan sebagainya, dia tahu. Kita pun kerja kerajaan nak bayar bulan-bulan monthly. Jadi sebab itu ulama kita susun mula dengan langkah yang pertama 3 hari. Dah berani sikit banyak kali 3 hari, insya-Allah 40 hari. Dah berani 40 hari, kita pergi 4 bulan insya-Allah. Saya sendiri azam lepas raya ni tuan-tuan doakan USA 4 bulan insya-Allah. Bersama dengan bapa saya dan jemaah daripada kampung saya insya-Allah. Jadi untuk itu insyaAllah sebelum kita pergi negara jauh, kita belajar negara dekat-dekat dulu. Kalau baru ni sahabat kita pergi ke Pulau Berhala di Sabah. Ya, satu keajaiban telah berlaku hari pertama jemaah sampai. Bukan nak cerita keburukan orang kampung itu, tapi semuanya main judi daripada kecil sampai besar. Jemaah pergi buat majlis Maulidur Rasul, 5 orang je datang. Maknanya tak boleh buat apa. Akhirnya jemaah buat keputusan bagi makan. Satu kampung kita bagi makan. Akhirnya Masya Allah, beberapa hari jemaah duduk sana, dah 8 saf jemaah daripada masjid kosong pada hari pertama jemaah sampai. Sebelum balik, jemaah tanya orang kampung, begitu gembiranya orang kampung, anak muda semua datang berkumpul. Akhirnya jemaah tanya, kalau tukar nama Pulau Berhala kepada Pulau Beriman, sedia ke tidak? Semua orang kampung setuju tukar nama Pulau Berhala. Sebelum orang dakwah datang, dia tak tahu pun Berhala tu benda tak elok, tuan-tuan. Bila jemaah nak balik, satu kampung hantar sampai ke JT, tuan-tuan. Semua menangis, kata datang lagi, jangan lupakan kami. Tuan-tuan yang boleh, inilah pengalaman-pengalaman dalam usaha dakwah yang kita jumpa. Pengalaman yang meruntun jiwa dan perasaan kita. Kita duduk di kampung kita, kita tak tahu pun di luar sana banyaknya orang yang dahagakan agama Allah Ta'ala. Kita yang kaya ni, bila kita nak pergi share kita punya ilmu kita dengan mereka, Masya Allah. Kami baru ni pun tahun lepas bersama dengan Syafiq di Sandakan. Orang sana berebut. Dekat Semenanjung kita hari-hari ada kuliah ilmu. Mereka di sana dapat kuliah sekali menangis. Kami dahagakan ilmu, Ustaz. Kami dahagakan agama. Hari ini seluruh dunia dahagakan agama. Kan? Kalau kita pergi, baru ni sahabat kita pergi ke Colombia, Indonesia pergi. Jemaah daripada Indonesia. Puluhan orang memeluk agama Islam. Orang Kristian. Berarti hari ini bila jemaah bergerak, pasti Allah Ta'ala buka pintu hidayat. Benar. Jadi itu insyaAllah, untuk itu siapa yang sedia. Sebelum itu tuan-tuan, ada sedikit iklan.
Selepas Isyak kita ada perkongsian hijrah bersama dengan artis kita sekali lagi malam ini di luar sana. Tuan-tuan jangan balik. Lepas makan kita duduk sekejap insya-Allah. Malam ni sabar sikit sampai pukul 11.30 pukul 12. Yang kedua insya-Allah kita jemput sahabat-sahabat bikers. Insya-Allah malam ni kita ada program di Seri Gombak. Ada sahabat kita buka apa kedai showroom kereta. Baru nak rasmi hari ini, dijemput jemaah kita datang pergi sana. Jadi separuh di sini, separuh pergi ke sana insya-Allah. Bersama dengan saya kita naik motor insya-Allah. Jadi kita pergi ke Seri Gombak. Boleh semai isyak awal, kita boleh bergerak. Dan separuh lagi di sini, pagi besok kita ada kuliah subuh. Dan insyaAllah ta'ala pukul 10.11 besok kita akan bersurai insyaAllah ta'ala. Jadi kita dibintalah kepada semua orang tempatan masih lagi boleh bersama dengan kita insyaAllah. Yang azam boleh tulis nama insyaAllah ta'ala, boleh bangun insyaAllah. Dan itulah lebih kurang. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Guru Maulana Johari kerana sudi bersama kita pada malam ini insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.